Damn. Okay, guys, berhasil tuh. Help me, help me. Yo, hello guys, kembali lagi bersama saya di channel Najib Craft di Minecraft Tutorial. Jadi pada video kali ini saya akan memberi kalian tutorial cara membuat mesin kembang api ya, di MCPE ya guys. Oke, tapi seperti biasa sebelum kalian mulai video ini, jangan lupa pada tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari saya. Oke, jadi langsung saja ya guys, kita mulai ke tutorialnya. Oke guys, jadi untuk bahan pertama yang kalian butuhkan adalah observer. Sorry, saya lagi seru. Setelah itu redstone, block of redstone, dispenser, firework. Ini ya, ini kembang api dan empat ini mesinnya guys, alatnya ya. Oke, pertama kalian membuat taruh observer di sini dan kalian kelilingi dengan redstone. Sudah nyala duluan gimana? Nah, kalian buat kayak gini seperti, aduh kepencet, bulat seperti ini ya guys, dikelilingi dengan redstone. Setelah itu kalian arahkan ke sini, bukan ke sini mamang ah. Ke sini maksud saya nih, ke sini. Setelah itu kalian kasih dispenser. Dispensernya silakan kalian isi semua fireworknya guys, sampai penuh pun nggak apa-apa biar banyak stoknya ya. Oke, setelah seperti ini kalian, dari kalian dengan nyalain sini. Oh iya, tunggu dulu guys, kita malamin dulu guys. Oke guys, jadi ini udah malam ya, udah tengah malam. Setelah itu pas ini, pas tadi nyala ini, saya belum hancurkan blok ini, kalian hancurkan saja. Boom, tunggu, damn, buff. Oke guys, berhasil tuh. Jadi keren guys tuh. Jadi berkali-kali kalian gak usah mencet-mencet kembang apinya, gak usah mencet-mencet lagi ya guys. Oke, mantap kali ya. Oke guys, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share pada teman-teman kalian guys. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.